Tilak uchun, savol uchun, albatta kilo oldingi Saudiya bilan o'zgarishlarim bor. Pokoknya kita persiapkan. We are really thankful for the support we get all the time. So I didn't know it was sold out. It's a sublime finish. 두번 다시 그런 경기가 안 나와야 된다고 지금도 생각하고 있고요. 첫 경기가 만약에 Sama-sama satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Jelang semifinal Piala Asia U23 2024, pelatih Uzbekistan U23 kaget timnas Indonesia U23 bisa imbangi tim-tim besar. Dan menyoroti bahwa ada rumor PSSI akan datangkan Elkan Baggott dari Inggris. Pelatih Uzbekistan U23, Timur Kapadze berbicara soal kekuatan tim Piala Asia U23 2024. Kapadze mengakui, timnya mewaspadai skuad Garuda Muda yang dinilainya mampu mengimbangi tim-tim besar. Uzbekistan U23 baru saja memastikan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Tim besutan Timur Kapadze itu sukses menumbangkan Arab Saudi U23 2-0 di perempat final. Kemenangan ini membuat Serigala Putih, julukan Uzbekistan U23, akan bersua dengan timnas Indonesia U23. Kedua tim akan saling berhadapan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin, 29 April 2024, mendatang. Kapadze menilai timnya akan mendapatkan tantangan sulit ketika bersua dengan Garuda Muda. Pelatih berusia 42 tahun itu mengakui, timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong mampu menunjukkan kualitas tinggi saat berhadapan dengan tim besar. Kami hanya fokus pada pertandingan melawan Arab Saudi. Namun kami menonton pertandingan Indonesia melawan Republik Korea dan mereka menunjukkan bahwa mereka mampu tampil melawan tim-tim besar, kata Kapadze dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, Sabtu, 27 April 2024. Diketahui, timnas Indonesia U23 mampu menumbangkan Australia U23, 1-0, melibas Yordania U23, 4-1, hingga memulangkan Korea Selatan U23 lewat babak adu penalti 2-2, November 10. Sejumlah catatan apik ini menjadi perhatian Kapadze. Terjawab sudah lawan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan U23 menjadi lawan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Setelah menang 2-0 atas juara bertahan Arab Saudi dalam laga perempat final yang digelar di Khalifa International Stadium, Al Rayyan, Jumat, 26 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Namun timnas Indonesia U23 akan tampil tanpa skuad terbaiknya di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Striker Garuda Muda Rafael Struik terkena akumulasi kartu kuning. Uzbekistan akan menjadi lawan Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin, 29 April 2024. Rafael Struik bakal absen di laga tersebut. Pemain yang sudah mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia itu harus absen 1 laga karena mendapat 2 kartu kuning. Absennya Struik membuat pelatih Shin Tae-yong harus menyiapkan strategi lain. Sebab di Piala Asia U23 2024 ini, Struik selalu menjadi andalan di lini depan. Meski begitu, Struik sekali pernah digantikan saat Indonesia menghadapi Yordania. Struik ditraik keluar pada menit ke-71 dengan memasukkan Hoki Caraka. Selain Struik dan Hoki, skuad Garuda Muda juga masih memiliki Ramadan Sananta di lini depan. Menarik dinantikan, siapa yang akan dimainkan Shin Tae-yong di lini depan nantinya di babak semifinal. Erik Thohir akan melobi para pemain Amroat, misalkan Elkan Baggott dan Jay Idzes,
atau bahkan para pemain Liga 1. Sedangkan Erik Thohir menargetkan timnas Indonesia lolos ke babak final Piala Asia U23 2024. Hal tersebut berdasarkan performa Garuda Muda dari babak grup hingga sukses mengalahkan Korea Selatan di perempat final. Di olahraga, ada yang namanya momentum. Dan saya lihat, sejak penyisihan grup, lalu di perempat final, momentum itu milik kita. Kini timnas bisa melangkah ke semifinal. Sangat logis jika target berikutnya final, kata Erik Thohir di laman PSSI. Erik memuji dengan kedisiplinan, mental, dan motivasi tinggi para pemain untuk mencetak sejarah sehingga mampu bermain tanpa beban. Hal itu menjadi kunci timnas menaklukkan juara grup B, Korea Selatan. Yang pasti, kami di PSSI, seluruh pemain dan ofisial, terus mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan pecinta sepak bola nasional. Saatnya meraih mimpi lebih tinggi, paparnya. Elkan Bagot sembuh pekan ini, siap dipanggil PSSI ke Piala Asia U23 2024 untuk perkuat di semifinal. Kesembuhan Elkan Bagot berkah bagi Bristol Rovers dan Timnas Indonesia yang baru saja memastikan tiket semifinal Piala Asia U23, berarti ia tersedia untuk dipanggil Timnas U23 Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya melewatkan agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 akibat mengalami cedera. Ia absen dalam dua laga timnas Indonesia saat menggasak Vietnam, dengan posisinya diambil alih Justin Hubner. Di level klub, Bristol Rovers kehilangan jasanya dalam dua pertandingan selepas jeda internasional. Pelatih Matt Taylor kini memberikan update terkait kondisi Bagot, yang ternyata tidak terlalu parah. Bek pinjaman dari Ipswich Town itu diperkirakan sembuh untuk laga akhir pekan ini melawan Bolton Wanderers. Saya pikir Elkan tidak terlalu jauh untuk berlatih, ucap Matt Taylor dikutip dari Bristol Post. Kembali pada pekan ini, saya pikir mereka akan berlatih penuh. Dan apabila dia, Elkan Bagot dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di semifinal Piala Asia, mungkin kita bisa bicara. Semoga saja PSSI segera melobi Elkan Bagot untuk persiapan laga krusial semifinal Senin esok, mari kita doakan, sebelumnya. Perasaan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia U23 singkirkan Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong buka suara usai timnya berhasil mengalahkan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024. Laga babak perempat final di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat 26 April 2024. Garuda Muda secara heroik menang atas Korsel. Garuda Muda menang November 10, 2-2, lewat babak adu penalti. Kemenangan ini membuat Indonesia mengukir sejarah baru di Piala Asia. Sebagai debutan, Indonesia langsung bisa lolos ke babak semifinal dan berpeluang tampil di Olimpiade. Sementara itu, kekalahan ini membuat rekor Korea Selatan yang selalu tampil di Olimpiade terputus. Rekor itu dihancurkan Shin Tae-yong yang merupakan pelatih asal Korsel. Saya sangat senang dan bahagia, tetapi di sisi lain, ini sangat menyedihkan dan sulit, kata Shin Tae-yong, dikutip dari media. Korsel Net Sports. Pemenangnya harus ditentukan, dan sekarang saya bertanggung jawab atas tim Indonesia. Saya harus melakukan yang terbaik untuk Indonesia, ucap Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui hasil ini meningkatkan kepercayaan diri timnya. Menurut juru taktik berusia 53 tahun itu, target ke final pun kini menjadi hal yang mungkin dicapai timnas U23 Indonesia. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami tak bisa memenangkan kejuaraan. Jelas, kami bisa mencapai final, ucap Shin Tae-yong. Hal itu memberi kami kepercayaan diri dan kami mampu mencapai empat besar, ucap mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Uzbekistan atau Arab Saudi pada semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan dan Arab Saudi merupakan finalis Piala Asia U23 2022. Arab Saudi merupakan juara bertahan, sedangkan Uzbekistan juga pernah menjadi kampion pada Piala Asia U23 2018.
Duel Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 benar-benar membuat jantungan suporter Timnas. Betapa tidak, duel di Abdullah bin Nasser bin Khalifah Stadium harus berlangsung hingga 120 menit dan ditentukan hingga adu penalti. Indonesia menang November 10 lewat adu penalti dalam babak perempat final di Abdullah bin Nasser bin Khalifah Stadium. Bahkan, adu penalti pun berlangsung penuh drama. Justin Hubner nyaris membuat suporter Indonesia menangis, maju sebagai eksekutor kelima, tendangan Hubner mampu diblok kiper Korsel, bek Jombeom. Namun, ternyata wasit Son Evans meminta penalti diulang. Itu karena bek sudah maju lebih dahulu sebelum penalti ditendang Hubner, beruntung, Hubner akhirnya mampu mencetak gol. Drama kembali terjadi saat eksekutor ke-6. Tendangan Kim Sang-yoon ditepis kiper Indonesia Hernando Ari. Sebetulnya, tinggal satu eksekutor lagi memastikan Indonesia ke semifinal. Sayang, tendangan Arhan Fikri malah melenceng, drama kembali tersaji. Penendang ke-13 Korsel, Lee Kang-hee, gagal. Tendangannya ditepis Hernando Ari. Dan akhirnya, Pratama Arhan menjadi penentu sejarah Indonesia. Tendangan suami Aziza Salsha ini mengoyak gawang Korsel dan membuat Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Melawan Timnas U23 Indonesia dalam babak perempat final Piala Asia U23, pelatih Korea Selatan, Korsel, U23 yakni Hwang Sang-hong menyambut laga itu penuh dengan rasa khawatir. Meski Korsel U23 diunggulkan dalam laga ini, Hwang Sang-hong merasa malah itu bisa jadi kelengahan yang bisa dimanfaatkan oleh Timnas U23. Dengan begitu, dirinya akan menatap laga melawan Garuda Muda, penuh dengan persiapan matang. Saya rasa mereka, Timnas U23 Indonesia, bisa menang jika kami lengah. Kami, Korsel, harus antisipasi itu dan menyiapkan tim dengan sangat baik, kata Hwang Sang-hong, dikutip Esport News. Hwang Sang-hong juga memuji performa Garuda Muda, yang dikatakannya tampil begitu impresif dalam babak fase grup. Dirinya khawatir performa itu bisa dipertahankan armada Shin Tae-yong kala bersua anak asuhnya di lapangan nanti. Indonesia menunjukkan performa baik dalam kompetisi Piala Asia U23 ini. Kami harus betul-betul menyiapkan tim dengan baik dan meraih gol dari mereka, tambahnya. Timnas U23 Indonesia bakal bersua Korsel dalam babak perempat final Piala Asia di Abdullah bin Khalifah Stadium, Jumat 26 April pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Baik Timnas U23 maupun menargetkan satu tujuan dalam Piala Asia yakni tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Indonesia atau Korsel U23 bisa melaju ke Olimpiade Paris 2024 jika berhasil tembus ke babak final atau menyandang predikat sebagai peringkat ketiga Piala Asia U23. Jika kalah dalam perebutan tempat ketiga, mereka masih memiliki kans tembus ke Olimpiade dengan cara melakoni laga playoff melawan wakil Afrika, Guinea, yang menempati posisi keempat Piala Afrika U23. 2023. Pelatih Korea Selatan U23 singgung pemain naturalisasi Timnas Indonesia U23 yang banyak laga perempat final. Pelatih Korea Selatan U23, Hwang Sang-hong, menyinggung soal pemain naturalisasi yang dimiliki Timnas Indonesia U23. Korea Selatan akan menghadapi Timnas Indonesia U23 pada pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh termasuk Nathan Choeon. Sebelumnya, Nathan Choeon sudah kembali ke klubnya SC Heerenveen karena izin untuk memperkuat Indonesia telah habis. Namun, berkat lobi yang dilakukan oleh PSSI maka pemain berusia 22 tahun itu akhirnya diizinkan untuk kembali memperkuat Indonesia. Hwang Sang-hong mengatakan bahwa kekuatan Timnas Indonesia U23 terletak pada sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih. Fakta Shin Tae-yong adalah pelatih Timnas menjadi poin terkuat dari lawan, ujar Hwang Sang-hong saat konferensi pers. Selain itu, Hwang Sang-hong menyinggung soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia U23. Saat ini, ada 4 pemain naturalisasi yang ada di Garuda Muda yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struik,
dan Nathan Choeon. Banyak pemain naturalisasi yang ada dalam Indonesia membuat perubahan baik dari tim dan mempengaruhi penampilan secara keseluruhan, katanya. Selain itu, dia menyoroti soal ini depan timnas Indonesia U23 yang menurutnya sangat luar biasa. Striker mereka sangat bertalenta, tetapi dibandingkan melihat kekuatan mereka, kami akan fokus pada permainan kami untuk bisa memenangkan pertandingan, katanya.